Hari ini tim DT Peduli giat melaksanakan layanan servis mesin cuci dan kulkas gratis untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar. Alhamdulillah hari ini kita sudah 23 unit yang masuk didaftarkan ke kami dengan 12 teknisi kami. Alhamdulillah tadi sudah, ini dari jam 9 tadi sampai ini jam 12 sudah 13 unit yang sudah terselesaikan gitu. Alhamdulillah. Jawa Tengah. Jadi hari ini tim DT Peduli giat melaksanakan layanan servis mesin cuci dan kulkas gratis untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar. Alhamdulillah hari ini kita sudah 23 unit yang masuk didaftarkan ke kami dengan 12 teknisi kami. Alhamdulillah tadi sudah, ini dari jam 9 tadi sampai ini jam 12 sudah 13 unit yang sudah terselesaikan gitu. Alhamdulillah, cuma memang tadi ada satu yang ada kerusakan berat, itu di pending dulu untuk diselesaikan selanjutnya. Jadi ini adalah upaya kami membantu masyarakat terdampak banjir di Kabupaten. Apa estimasi waktunya sampai kapan, Kak? Nah, untuk rencana kegiatan kami di 4 hari, mulai dari hari Senin ini ya. Memang ini fokusnya hanya di kulkas sama mesin cuci dulu ya? Sementara kita di mesin cuci sama kulkas, karena kalau kita nanti membuka untuk elektronik secara luas gitu ya, kayak misal dispenser, kipas angin, televisi, mungkin magicom dan lain-lain, mungkin nanti akan tidak fokus gitu ya, tidak fokus teknisinya dan terlalu banyak permintaan yang langsung berbarengan gitu. Jadi kita fokuskan dulu untuk yang di mesin cuci dan kulkas. Kalau untuk warganya, ini semua desa di Karanganyar atau hanya duku-duku yang dekat sini, Kak? Jadi untuk, karena ini hari pertama kami gitu ya, kita baru di satu desa ini di Ngempeng Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Nanti insya Allah mohon doanya ya, semoga kita bisa memberikan manfaat lebih luas lagi ke masyarakat di desa-desa lain gitu yang memang membutuhkan jasa servis elektronik khususnya di mesin cuci dan kulkas secara lebih luas.